warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di Simulasi Receh. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang gerbang logika. Nah, jadi kita lihat saja langsung. Gerbang logika itu ada terdiri dari gerbang AND. Nah, ini dia. Oke, kalau kita lihat di sini kita besarkan. Ada gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT. Kalibrasi antara AND dengan NOT adalah gerbang NAND. Kalibrasi antara OR dengan NOT adalah NOR. Sampai dengan ada lagi di gerbang XOR dan gerbang XNOR. Oke, selesai ya. Terus pertanyaannya, Pak, kalau diterapkan di elektronika, bentar, diterapkan di elektronika, IC-nya itu apa, Pak? Oke, kita membahas tentang IC gerbang logika. Ada, nah ini dia. Kalau untuk gerbang AND itu adalah IC 7408 nih, simbol AND. Bentuk fisiknya adalah IC 7408 itu yang seperti ini. Bukan. 7408 IC 7408. Ini dia 7408 untuk fisiknya. Sudah? Oke. Terus Pak, kalau untuk gerbang OR, IC gerbang OR. Klik aja. Nah. Kalau gerbang OR dia untuk fisiknya ini. Nah, ini ada tiga nih. Ini gerbang OR 7432 IC-nya. Kita lihat IC 7432. Nah, ini dia untuk fisiknya. Terus Pak, kalau untuk gerbang NOT, oke. Kalau gerbang, jadi tinggal cari aja di sini IC gerbang NOT. Nah, kalau untuk gerbang NOT dia ini fisik bentuknya. Terus IC-nya tuh, kalau untuk IC-nya, nah ini dia. IC-nya 7414 gerbang NOT. IC 7414. Oke, ini dia untuk fisiknya. Pak, sekarang kita mau merakitnya, merakit gerbang NOT itu sendiri, atau saya ambil gerbang AND ya. Nah, IC 7408. Ini dia. Ini kita copy dulu IC-nya. Ini kita copy. Saya mainkannya di PowerPoint. Kenapa di, kenapa tidak di aplikasi EBB? Nanti pembahasannya di pertemuan selanjutnya. Atau aplikasi EBB itu kita butuh waktu lagi untuk mempelajarinya. Jadi biar singkat saja. Oke, saya pakai PowerPoint. Nanti kita baca dulu IC-nya, pin IC-nya. Oke, ini IC untuk apa namanya? Skematik. Berarti IC untuk fisiknya ini. Ini ya, IC untuk fisiknya, atau kita cari IC yang lebih lebih jelas dia fisiknya. S08. Oke lah, kita anggaplah yang lebih jelas itu yang ini. IC74LS08. Ini kita anggap IC74LS08. Kita copy. Terus kita crop. Sudah. Nah, perhatikan. Di sudah, perhatikan. Ini kan ada tompel nih, titik. Ya, ini tompel. Ini mengartikan bahwasanya ini adalah pin pertama.
kaki pertama untuk yang ini, kaki pertama, kaki kedua, kaki ketiga. Terus PCC-nya ini dia. Ini untuk baterai. Sudah? Nah, terus oke, kita lanjut. Saya ulangi. Ini adalah tompel, ini adalah menandakan ini adalah kaki 1, kaki 2 adalah kaki output, kaki 3-nya adalah kaki output. Kita ada di sini. Kaki 4, kaki 5, kaki 6. Nah, kaki 4, kaki 5, kaki 6 juga sama, input saat input 1, input 2, output 7. 7 ini adalah grounding. Terus 8-nya di sini, 9 mengikuti ini sampai dengan 14. 14 ini adalah yang di sini, ujung sini. Nah, kaki 14 ini adalah kaki PCC. Sudah? Selesai ya. Oke. Sekarang Pak, rangkaiannya gimana nih cara merangkainya? Oke, sebelum kita rangkai, kita butuhkan yang namanya LED. Button. Push button, berarti kau harus punya buton 2x2. Atau push button, push. Kenapa saya nggak pakai yang ini? Kita pakai yang push button seperti ini, tapi satu-satu aja. Push button. Oke. Nah, kita ambil push buttonnya yang ini aja. Ground push. Atau yang lebih. Nah, ini dia, ini. Kita ambil yang ini ya. Oke, kita ambil, kita crop. Nah, sudah. Oke. Ini kan ada dua kaki nih. Sudah. Ini ada dua kaki. Berarti kan ada dua. Berapa input nih? 1, 2. Oke, ada dua input. Oke, selesai. Ya kan? Terus kaki 1 ini dihubungkan ke kaki sebelahnya. Sudah? Terus kita kasihlah dia warna merah. Nah, sudah. Ini dihubungkan ke pin. Berarti kalau misalnya dia dihubungkan ke pin 5 volt, berarti sumber tegangannya harus 5 volt. Oke, kita ambil 5 volt. Bisa, ini 5 volt. Atau 5 volt positif. Sudah. Dan ininya ya sudah kan? Sudah. Nah, ini kan sudah ke 5 volt kan? Nah, berarti pin 2-nya ini kaki yang ini kita hubungkan dia ke kaki 1 IC. Selesai. Terus kaki duanya ini, untuk kaki 2 button 2 kita hubungkan ke kaki 2 IC. Selesai. Sudah. Nah, outputnya. Nah, outputnya ini berarti kan dia pakai dioda LED. Tampil dioda LED. Dioda LED. Nah, ini dia dioda LED kan? Oke, ini dia dioda LED. Entah yang ini. Oke, yang mana pun boleh lah.
Saya ambil yang ini aja dulu. Kita print. Kita screen kan, kita crop. Saya ambil dioda LED-nya yang kuning. Oke, selesai. Nah, di dioda LED ini kan ada dua kaki. Saya anggap kalian sudah tahu baca kaki positif negatif. Kaki negatifnya, nah ini kita anggap kaki negatifnya, hubungkan dia ke pin ground. Kaki negatifnya, ini kaki negatifnya sudah, dan kaki positifnya ini kaki positif. Hubungkan ke kaki 3. Oke, seperti inilah rangkaian ya kan? Sudah. Terus pertanyaannya, Pak, IC ini tidak dikasih rangkaian. IC ini tetap dikasih rangkaian, berarti kaki PCC, nah berarti kaki ini ya, kaki ini dihubungkan dia ke kaki 5 volt. Selesai. Kaki grounding yang kaki 7, berarti kaki ini dihubungkan dia ke lima volt negatif. Berarti ini kita tarik. Kita hitamkan formatnya. Oke. Inilah dia. Sudah? Nah, 5 volt ini Bapak tahu dari mana? Ini saja. Kita lihat data sheet-nya. Oke, ini data sheet-nya. DM77408 atau input gerbang AND. Sudah, kalau kita lihat data sheet-nya A1, B1, Y1 output-nya. Terus kalau kita lihat di sini, ketika button 1 dan button 2 tidak ditekan, maka lampu akan mati. Sampai dengan ketika button 1 dan button 2 ditekan, sama-sama ditekan, maka lampu akan menyala. Oke, selesai. Ini tabel kebenarannya kan. Nah, atau low hack, low hack nih. Ini alienertinya low, hack ini high, ini adalah high. Oke. Terus kita lihat rekomendasi operasi, kondisi rekomendasi operasi. Tegangannya maksimal minimal adalah 4,75. Normalnya adalah 5. Maksimal 5,25. Berarti IC ini harus dikasih tegangan sebesar 5 volt. Wajib 5 volt. Oke, selesai nih. Saya pas nih 5 volt. Kita lanjut. Yang penting-penting aja kita lanjut. Arusnya. Arus keluaran ya kan itu maksimal 16 miliampere satuannya. Ingat 16 miliampere bukan 16 ampere. Nah, ini harus kau carilah dia yang di bawah 16 ampere. Sudah. Terus saya rasa tidak ada yang lebih, yang apa lagi, apa namanya, tidak ada yang penting. Oke, ini kondisi fisik. Pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
14 adalah pin PCC, 7 adalah pin grounding. Seperti yang ditunjukkan seperti gambar di sini. 7 grounding, 4 adalah PCC. Sudah, kita kembali ke rangkaiannya. Jika ditekan tombol 1, ini tombol 1 nih kita anggap. T1. T2. Berarti kalau dia tidak ditekan, maka kondisinya adalah 0, 0. Maka jika ini 0, ini 0, maka lampu akan mati. Jika ini 0, ini 1, maka lampu akan mati. Jika ini 1, ini 0, maka lampu akan mati. Jika ini 1, lampu akan menyala. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau ada, silakan dituliskan di komentar atau bisa langsung chat saya melalui Gmail atau WA. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang gerbang logika. Sampai sini pertemuan kita. Selamat pagi. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Saya berharap ketika channel ini berkembang, kita bisa membahas tentang proyek-proyek skripsi atau proyek-proyek di lapangan. Selamat pagi, sehat selalu untuk kita semua.